Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Astaghfirullah. What's wrong, Samir? I have promised with my partner, Mr. Akam Lexana. Ooh. Hurry up. Yes! I must go to school now. Hi, my name is Samir. Today, I have a partner. He is a teacher. Please welcome, Mr. Akam Lexana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you Samir. Ya, pada hari ini saya Akum Lasana, guru SMP IT Madani, guru mata pelajaran IPA dan wali kelas 7 Adam. Oke, Mr. Akam. Di abad ke-14 ini dibutuhkan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif dan sangat fun untuk siswa siswi kita, khususnya di pelajaran IPA, agar tidak membosankan. Pada hari ini, saya akan menampilkan best practice di mata pelajaran IPA. Di era sekarang, pembelajaran 4.0 itu menuntut kita untuk memenuhi kriteria pembelajaran abad 21, yaitu adalah communication, collaboration, critical thinking, problem solving, creativity, dan innovation. Karena apa? Karena siswa tumbuh di era digital dengan teknologi tinggi, seperti yang kita lihat. Namun, kenyataannya di luar sana, mereka lebih akrab dengan game-game online. Jadi kita bisa mendekatkan mereka dalam pelajaran kita dengan dunia mereka, yaitu dengan aplikasi Quizzes. Mempelajari materi tentang ekosistem, baiknya kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai adalah menjanjikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Arah pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah mengamati, menganalisis, dan mempresentasikan. Meta konsep boleh dibaca di layar. Ya, ekosistem terbagi dua, ada abiotik dan biotik. Ya. Oke, siapa yang di sini yang masih ingat pelajaran kita tentang ekosistem? Nih. Coba tulis tangan. Oke. Silakan Bang Paisi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Benar? Lingkungannya. Oke, tepuk tangan untuk Paisi. Oke, di lingkungan kita itu ada dua komponen ekosistem. Siapa yang tahu? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan dua komponen pada ekosistem? Oke, coba satu-satu, Haikal dulu ya. Biotik. Satunya biotik, jangan satu lagi abiotik. Oke. Contoh biotik adalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya. Kalau abiotik, contohnya di benda mati, matahari, air, angin, dan lainnya lagi. Oke, tepuk tangan untuk Haikal. Bang Ahmad ini pun memiliki dua
komponen, yaitu pertama adalah biotik. Biotik adalah sesuatu yang hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan yang kedua adalah abiotik ataupun benda mati. Contohnya adalah batu, tanah, air, cahaya, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk Bang Amna. Jadi saya sedang memahami apa itu ekosistem dan apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak semuanya, berarti kalian sudah memahami apa konsep dari ekosistem dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Nah, hari ini Ustaz akan mengajak kalian untuk bermain kuis sambil seperti main game. Ya, are you ready? Yeah! Oke, mana semangatnya? Are you ready? Yeah! Oke, ya, baik. Ustaz akan membacakan peraturannya, ya. Yang pertama, ya, masing-masing kelompok, ya, yang sudah mempunyai HP, hanya satu orang saja yang memegang HP. Paham? Yang kedua adalah masing-masing kelompok boleh berdiskusi, tetapi tidak mengganggu temannya yang lain. Paham? Oke. Yang ketiga, Ustaz akan memberikan kode untuk masuk di game kita. Jadi gamenya game eksklusif, hanya kelas kita yang bisa ikut. Ya, benar kan? Iya. Are you ready? Iya. Mana takbir? Allah. Oke. Okay. Setelah kalian masuk di website PJ, ya, silakan masukkan kode yang tertampil di layar kita, ya, yaitu 77 2577. Oke, Adam Idris sudah masuk, Aidil Arga sudah masuk. Kita mulai game quiz kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, silakan mulai. Sinar matahari. Ditepati oleh FS. Mana juara? Juara 4. Juara 2 ditepati oleh AFS Wolf Alone. Siapa itu? Dan juara 1 ditepati oleh Hajet. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Hajet. Ya.